Setiap umat beragama mengerti perbedaan Allah dan manusia. Perbedaan dasarnya, Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Pun setiap manusia mengakui hanya Allah sumber kehidupan. Mustahil manusia dapat menghidupkan yang sudah mati atau memberi kehidupan pada sebuah benda mati. Al-Quran berulang kali menyebut Allah sebagai pencipta. Nabi Islam sendiri tidak pernah mengatakan dirinya sebagai pencipta, apalagi melakukan mujizat. Ketika orang banyak mempertanyakan mujizatnya, dia hanya berkata, "Sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku Muhammad hanya seorang pemberi peringatan yang nyata." Quran Surat Al-Ankabut ayat 50. Muslim dan Nasrani mengakui bahwa para nabi zaman dulu melakukan mujizat. Dalam kitab Allah, kita dapat mengetahui mukjizat Musa, Samuel, Elia, dan nabi lainnya. Namun satu hal yang menarik adalah mukjizat yang dilakukan Isa Al-Masih dan yang mustahil tentang kebangkitan orang mati, Isa Al-Masih dan kebangkitan Lazarus. Selain dalam kitab Allah, kita juga dapat mengetahui mukjizat Isa dalam Al-Quran. Kisah Lazarus dalam Islam tidak dicatatkan, namun Quran Surat Ali Imran ayat 49 menekankan tentang mukjizat Isa Al-Masih dan kebangkitan orang mati. Isa Al-Masih, Nabi Isa, menghidupkan orang mati tertulis dalam kitab Injil. Yohanes 11 ayat 1 hingga 44 menuliskan dengan sangat rinci tentang kebangkitan Lazarus. Cara Isa Al-Masih membangkitkan Lazarus. Menurut Injil, Lazarus sudah mati 3 hari sebelum Isa datang. Maria dan Marta saudaranya sangat sedih karena saudara lelaki mereka meninggal. Lazarus telah dibungkus dengan kain kapan dan dikuburkan. Bahkan orang-orang mengatakan mayatnya sudah berbau. Isa Al-Masih meminta batu penutup kuburan disingkirkan. Kemudian ia berseru, "Lazarus, keluarlah." Seketika itu juga Lazarus keluar. Isa Al-Masih menyuruh orang-orang untuk melepaskan kain kafannya. Isa Al-Masih dan kuasa kebangkitan memberi hidup baru. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa diberi sejumlah mukjizat yang mampu membuktikan kenabiannya kepada mereka yang meragukan. Di antara peristiwa luar biasa yang dialaminya adalah dapat menghidupkan orang mati. Bagaimana kisahnya? Mengutip buku Hikmah Kisah Nabi dan Rasul, susunan Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri, Allah mengutus Nabi Isa untuk menerima wahyu berupa Injil dan bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada Bani Israel. Ibunya adalah Maryam, seorang wanita solehah yang dia pelihara kesucian dan kemuliaannya. Dengan melahirkan Nabi Isa, itulah salah satu ujian baginya. Mengapa? Lantaran Allah memilih Maryam untuk menjadi ibu dan melahirkan Isa tanpa disentuh seorang ayah, laki-laki. Yang demikian tentu mungkin saja dilakukan dengan kehendaknya, karena dialah sang pencipta. Dalam surat Ali Imran ayat 47 berbunyi, dia, Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Kelahiran yang demikian termasuk sebagai satu mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa di antara berbagai mukjizat lainnya. Selain lahir tanpa peran seorang ayah, Nabi Isa diberi mukjizat lain, yakni dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Hal ini tentu atas izin dan kuasanya, dan jangan sampai disalahartikan. Mukjizat ini juga diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 49. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras, belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin. Adapun Ahmad Bahjat dalam bukunya Nabi-Nabi Allah Terjemah Anbiya, Allah menceritakan secara singkat kisah mukjizat ini. Dikatakan oleh para ahli tafsir bahwa Nabi Isa telah menghidupkan kembali 3 orang dari kematiannya. Lazarus, salah seorang temannya pada masa lalu, anak perempuan dari seorang lelaki tua, dan anak lelaki seorang janda yang sebatang kara. 3 orang ini baru meninggal pada hari itu juga. Saat mengetahui itu, orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Isa, "Engkau hanya mampu menghidupkan orang-orang yang baru mati." Bisa jadi mereka masih belum mati, melainkan hanya mati suri. Mereka meminta Nabi Isa untuk membangkitkan jenazah Sam bin Nuh, dan kemudian beliau minta ditunjukkan makamnya tersebut. Bersama kaumnya, beliau berangkat ke kubur Sam bin Nuh. Sesampainya di sana, Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah agar dia menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dan seketika itu juga Sam ibn Nuh keluar dari kuburnya dengan rambut kepalanya telah beruban. Nabi Isa bertanya kepadanya, "Bagaimana rambut di kepalamu bisa beruban sementara pada zaman kalian belum ada uban?" Sam bin Nuh menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah memanggilku, maka aku mendengar suara. Jawablah panggilan Rasulullah. Aku menduga hari kiamat sudah tiba. Karena rasa takut akan hari kiamat, rambutku menjadi beruban." Sam bin Nuh lalu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia juga menceritakan mengenai peristiwa banjir besar yang terjadi pada masa dakwah ayahnya itu, Nabi Nuh. Setelah mengabarkannya, Nabi Isa lantas berdoa kembali kepada Allah hingga akhirnya Sam bin Nuh kembali menjadi tanah dalam kubur. Dalam buku Kisah Para Nabi Terjemah Qasas Al-Anbiya oleh Ibnu Katsir dicantumkan pula riwayat Ibnu Abbas yang menceritakan Nabi Isa menghidupkan kembali seorang penguasa Bani Israel. Diriwayatkan, ketika salah seorang raja dari bangsa Israel meninggal dunia dan dibawa di atas kerandanya, datanglah Nabi Isa dan beliau berdoa kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Lalu Allah mengabulkan doanya dan raja itu pun hidup kembali. Bani Israel yang melihat kejadian itu terkejut dan kagum terhadap Nabi Isa. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang siapakah Lazarus, kenapa Nabi Isa membangkitkannya dari kematiannya. Kisah Lazarus dalam Islam dikenal sebagai Lazhar yang dibunuh oleh orang Yahudi tidak terdapat dalam tradisi dan teks-teks Islam utama. Namun dalam konteks cerita atau penafsiran yang bisa dikaitkan dengan perspektif Islam, berikut adalah sebuah versi cerita yang menggabungkan elemen-elemen dari kisah Lazarus dan beberapa interpretasi yang relevan. Di sebuah desa kecil dekat Yerusalem atau lebih dikenal dengan Betania, hiduplah seorang pemuda bernama Lazar bersama kedua saudaranya Maryam dan Marta. Mereka adalah keluarga yang dikenal baik hati dan penuh kasih sayang. Ayah Lazar seorang petani dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang salehah. Sejak kecil, Lazar telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebaikan hati yang luar biasa. Masa kecil Lazar dipenuhi dengan keceriaan. Dia suka berlarian di ladang, membantu ayahnya menanam dan memanen tanaman, serta mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah dari ibunya. Di usia yang sangat muda, Lazar sudah menunjukkan minat yang besar dalam mempelajari ajaran agama. Dia sering menghabiskan waktu di tempat beribadah, belajar dan mendengarkan ceramah dari para ulama setempat. Ketika Lazar menginjak usia remaja, dia dikenal sebagai anak yang rajin, jujur, dan sangat penyayang. Teman-temannya sering datang untuk bermain dan belajar bersamanya. Lazar tidak hanya dikenal sebagai anak yang rajin dan baik hati, tetapi juga sebagai pemuda yang pintar dan penuh wawasan. Saat usianya menginjak dewasa, Lazar mulai membantu lebih banyak di ladang dan di rumah. Dia bekerja keras tanpa mengeluh, selalu memancarkan semangat dan kebahagiaan. Kehidupan Lazar yang sederhana namun penuh berkah membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang di desa. Setiap hari,
Lazar menyisihkan waktu untuk membantu tetangga yang membutuhkan dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Namun, kehidupan Lazar yang penuh kedamaian dan kebahagiaan mulai terganggu ketika dia mulai merasakan gejala penyakit yang aneh. Awalnya, Lazar merasa tubuhnya lemah dan sering pusing. Dia mengabaikan gejala-gejala tersebut dan tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, lambat laun kondisinya semakin memburuk. Teman-teman dan keluarganya mulai khawatir melihat keadaan Lazar yang semakin hari semakin lemah. Lazar akhirnya memutuskan untuk pergi ke tabib desa. Setelah diperiksa, tabib tersebut menyarankan Lazar untuk banyak beristirahat dan memperbanyak doa. Lazar mengikuti saran tersebut, namun kondisinya tetap tidak membaik. Keluarganya semakin khawatir dan terus berdoa memohon kesembuhan untuk Lazar. Penduduk desa juga ikut mendoakan Lazar, berharap agar Allah memberikan kesembuhan kepada pemuda yang mereka cintai. Hari-hari berlalu dan kondisi Lazar semakin kritis. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah doa dan harapan keluarganya, Lazar menghembuskan napas terakhirnya. Kematian Lazar membawa duka mendalam bagi keluarganya dan seluruh penduduk desa. Mereka kehilangan seorang pemuda yang begitu baik dan penuh kasih sayang. Jenazah Lazar dimakamkan dengan penuh penghormatan. Penduduk desa mengiringi pemakamannya dengan doa dan tangisan. Mereka berdoa agar Allah memberikan tempat terbaik di surga untuk Lazar. Setelah pemakaman, desa yang biasanya penuh keceriaan berubah menjadi sunyi dan murung. Kehilangan Lazar meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Beberapa hari setelah kematian Lazar, terdengar kabar bahwa Nabi Isa akan datang ke desa tersebut. Nabi Isa terkenal dengan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa. Penduduk desa menyambut kedatangan Nabi Isa dengan penuh harap. Mereka menceritakan tentang Lazar kepada Nabi Isa, betapa baiknya pemuda itu dan betapa besar kehilangan yang mereka rasakan. Nabi Isa merasa terharu mendengar kisah tentang Lazar. Dia meminta untuk dibawa ke makam Lazar. Dengan penuh keyakinan dan harapan, penduduk desa mengantar Nabi Isa ke makam Lazar. Di depan makam, Nabi Isa berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah agar Lazar diberikan kehidupan kembali. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah mukjizat-Mu kepada hamba-Mu ini, doa Nabi Isa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam Lazar mulai bergerak. Penduduk desa yang menyaksikan peristiwa itu merasa takjub dan penuh harap. Mereka melihat bagaimana tubuh Lazar yang kaku mulai bergerak. Matanya perlahan membuka. Dengan kuasa Allah, Lazar hidup kembali. Penduduk desa bersorak-sorai dan bersujud syukur kepada Allah atas mukjizat yang mereka saksikan. Lazar, yang kini hidup kembali, merasa bingung namun bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah. Dia pun menghampiri Nabi Isa dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, wahai Nabi Allah, atas doa dan kebaikan-Mu. Nabi Isa tersenyum dan berkata, ini adalah kehendak Allah, Lazar. Gunakanlah hidupmu yang kedua ini dengan sebaik-baiknya. Berbuatlah kebaikan lebih banyak lagi dan sebarkanlah kasih sayang. Lazar mengikuti nasihat Nabi Isa. Kehidupan keduanya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan membantu orang lain. Dia menjadi lebih dikenal dan dicintai oleh penduduk desa. Setiap hari, Lazar menyebarkan kisah tentang mukjizat yang dialaminya, mengajak orang-orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kisah Lazar menyebar jauh keluar desa. Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk mendengarkan kisahnya dan meminta nasihat darinya. Lazar dengan senang hati membagikan pengalamannya dan mengajak semua orang untuk lebih beriman kepada Allah. Dia menjadi teladan yang hidup tentang kekuatan doa dan kasih sayang Allah. Di setiap akhir hari, Lazar selalu menyempatkan diri untuk merenung dan bersyukur kepada Allah. Dia menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap langkahnya, Lazar selalu mengingatkan dirinya akan mukjizat yang pernah dialaminya
dan janji kepada Nabi Isa untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Hingga akhir hayatnya, Lazdar tetap menjadi pribadi yang berbakti dan penuh kasih sayang. Kisah hidupnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang kekuatan doa, iman, dan kasih sayang Allah yang tiada batas. Dan demikianlah kisah Lazar yang hidup kembali menjadi bukti nyata bahwa keajaiban selalu ada bagi mereka yang percaya dan beriman kepada Allah. Setelah mukjizat kebangkitan Lazarus oleh Nabi Isa di Betania, berita tentang kejadian luar biasa ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Yerusalem dan sekitarnya. Banyak orang yang mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut menjadi percaya kepada Nabi Isa dan mengakuinya sebagai Mesias yang dijanjikan. Namun, tidak semua orang senang dengan perkembangan ini. Para pemimpin Yahudi, khususnya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, merasa semakin terancam oleh popularitas Nabi Isa yang kian meningkat. Mereka khawatir bahwa pengaruh Nabi Isa yang semakin besar akan mengancam kekuasaan mereka dan memicu intervensi dari pemerintahan Romawi. Kekhawatiran ini memuncak setelah kebangkitan Lazarus yang tidak hanya memperkuat iman banyak orang, tetapi juga menarik lebih banyak pengikut kepada Nabi Isa. Para pemimpin Yahudi segera mengadakan pertemuan darurat di Mahkamah Agama untuk membahas situasi yang semakin genting. Dalam pertemuan tersebut, Kayafas, imam besar pada tahun itu, berbicara dengan tegas. Kalian tidak tahu apa-apa, dan kalian tidak berpikir bahwa lebih berguna bagi kita jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa kita binasa. Pernyataan Kayafas ini mengindikasikan niat mereka untuk menyingkirkan Nabi Isa demi menjaga stabilitas dan posisi mereka. Namun, Nabi Isa bukan satu-satunya yang menjadi target mereka. Karena Lazarus adalah bukti hidup dari kuasa Nabi Isa, para pemimpin Yahudi juga memutuskan bahwa Lazarus harus mati. Mereka percaya bahwa dengan membunuh Lazarus, mereka dapat menghilangkan bukti nyata dari mukjizat Nabi Isa dan mencegah lebih banyak orang percaya kepadanya. Sementara itu, di Betania, Lazarus dan keluarganya menyadari bahaya yang mengintai mereka. Banyak orang datang mengunjungi Lazarus untuk mendengar kisah kebangkitannya secara langsung. Dan setiap hari, jumlah orang yang percaya kepada Nabi Isa semakin bertambah. Keadaan ini membuat Lazarus dan keluarganya semakin waspada terhadap ancaman dari para pemimpin Yahudi. Nabi Isa dan murid-muridnya memutuskan untuk meninggalkan Betania dan pergi ke tempat lain untuk menghindari konfrontasi langsung dengan para pemimpin Yahudi. Mereka terus melanjutkan pelayanan mereka, menyebarkan ajaran kasih dan keselamatan. Sementara itu, Lazarus tetap tinggal di Betania bersama saudara-saudaranya, tetapi mereka hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan. Pada suatu malam yang tenang, Lazarus dan keluarganya mendengar kabar bahwa para pemimpin Yahudi telah mengirim orang-orang untuk mencari dan membunuh Lazarus. Kabar ini membuat mereka sangat khawatir, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menyelamatkan diri. Lazarus dan keluarganya berdoa memohon perlindungan dari Allah dan memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Dengan bantuan beberapa sahabat yang setia, Lazarus dan keluarganya berhasil melarikan diri dari Betania. Mereka bersembunyi di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan para pemimpin Yahudi, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Meskipun hidup dalam pelarian, iman Lazarus dan keluarganya kepada Nabi Isa semakin kuat. Selama masa pelarian ini, Lazarus terus menceritakan kisah kebangkitannya kepada siapa saja yang ditemuinya. Dia menjadi saksi hidup tentang kuasa Nabi Isa dan kebesaran Allah. Kisahnya membawa banyak orang kepada iman yang teguh dan memperkuat keyakinan mereka bahwa Nabi Isa adalah Mesias yang dijanjikan. Di sisi lain, usaha para pemimpin Yahudi untuk memburu dan membunuh Lazarus tidak pernah berhenti. Mereka mengerahkan banyak orang untuk mencari Lazarus. Namun upaya mereka selalu gagal. Allah selalu melindungi Lazarus dan keluarganya, memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan untuk terus bertahan. Selama masa-masa sulit ini,
Lazarus dan keluarganya juga mendapatkan dukungan dari komunitas pengikut Nabi Isa yang tersebar di berbagai tempat. Mereka memberikan tempat berlindung, makanan, dan dukungan moral bagi Lazarus dan keluarganya. Dukungan ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga mempererat ikatan di antara para pengikut Nabi Isa. Setelah beberapa waktu, situasi di Yerusalem mulai memanas dengan semakin dekatnya. Peristiwa penyaliban para pemimpin Yahudi mengirim orang-orang untuk mencari dan membunuh Lazar. Mereka berusaha menghilangkan bukti hidup dari mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Lazar dan keluarganya menyadari bahaya yang mengintai mereka. Mereka hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan, selalu berdoa memohon perlindungan dari Allah. Pada suatu malam yang tenang, para pembunuh yang dikirim oleh para pemimpin Yahudi berhasil menemukan tempat persembunyian Lazar. Mereka menangkap Lazar dan membawanya ke tempat yang jauh dari desa. Di tempat itu, Lazar dibunuh dengan kejam, meninggalkan keluarganya dalam kesedihan yang mendalam. Namun, meskipun Lazar telah tiada, iman dan keyakinannya kepada Allah tetap hidup dalam hati orang-orang yang mengenalnya. Kisah kebangkitan dan kematian Lazar menjadi simbol dari perjuangan iman yang tak kenal takut. Meskipun menghadapi ancaman dan bahaya, Lazar tetap setia kepada Allah dan Nabi Isa, menjadi saksi hidup tentang kuasa Allah. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi. Mereka percaya bahwa Allah selalu bersama mereka yang beriman dan berjuang untuk kebenaran. Dikutip dari situs liputanquran.com, bahwa orang-orang Nasrani tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Lazarus. Lazarus adalah orang yang sangat penting pada ajaran agama Nasrani. Mungkin dia bukanlah seorang nabi dan rasul Nabi Isa, tetapi dia diyakini orang Nasrani hidup bersama Nabi Isa dan tinggal bersamanya. Bahkan menurut Alkitab, Lazarus ini adalah temannya Nabi Isa. Di dalam Alkitab Nasrani diceritakan bahwa Lazarus telah mati, dan ketika melihat itu, Nabi Isa pun menangis dan mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu Nabi Isa menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes 11 ayat 40. 1-42. Orang-orang Nasrani menjadikan ayat ini sebagai tanda bahwa Nabi Isa adalah Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati. Padahal jikalau kita memperhatikan dengan seksama pada ayat itu, bahwa Nabi Isa memohon kepada Allah agar menghidupkan temannya, yakni Lazarus. Nabi Isa juga berdoa agar orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan peristiwa itu percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi ayat ini bukan membuktikan ketuhanannya Nabi Isa, akan tetapi malah membuktikan kerasulannya. Seorang rasul tentu wajar memiliki mukjizat, seperti Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan Allah di dalam bahtera ketika terjadi banjir yang dahsyat. Ada juga Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat membelah lautan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Perhatikanlah ayat dari Alkitab ini. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Jadi semua mukjizat Nabi Isa, termasuk menghidupkan orang mati dan menyembuhkan berbagai penyakit, adalah pemberian Allah, dilakukan atas izin dari Allah untuk membuktikan kerasulannya. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan perihal itu, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya."
dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Jadi umat Islam juga harus percaya bahwa Nabi Isa atau Nabi Isa alaihi salam itu memiliki mukjizat menghidupkan orang mati. Lalu kenapa umat Islam tidak menyembah Nabi Isa alaihi salam atas peristiwa itu? Alasannya karena itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada para rasulnya.